Yang pertama, kalau kita lihat dari segi keseluruhannya dalam sistem ini, sememangnya negara kita masih mempunyai rezerv margin tenaga yang agak sihat. Jadi untuk di Semenanjung ini, insyaAllah dari segi keseluruhan bekalan tenaga kita berada dalam keadaan yang agak terkawal. Cuma berkaitan dengan maklumat dari segi apabila terdapat permintaan yang agak atau minat yang tinggi daripada data center untuk membuka premis mereka di negara kita, pendirian daripada kementerian adalah segala perancangan untuk kita meningkatkan penjanaan itu sebenarnya memang kita teliti melalui jawatankuasa yang dipanggil JPET, iaitu jawatankuasa penilaian dari segi penjanaan kita ini setiap tahun. Maka dari segi dapatan yang kita peroleh, unjuran dari segi berapa banyak keperluan tenaga itu diperlukan dan sebagainya, perkara ini memang diteliti daripada tahun ke tahun. Cuma satu lagi, Tan Sri Speaker, dari segi permohonan, iaitu mungkin akan ada syarikat yang mengatakan dapatan mereka bahawa tidak ada kesediaan dan sebagainya dari segi sumber tenaga ataupun air, yang ini sebenarnya setiap pembangunan yang hendak dirancang itu memang memerlukan ulasan daripada pihak yang berkenaan. Jadi sebagai contoh, di pihak tenaga TMB itu, dari segi rezerv margin itu kita mampu sebagai sebuah negara. Tetapi untuk sesebuah kawasan itu, mungkin kita perlu salurkan bekalan yang lebih ataupun memerlukan substation yang baru dan sebagainya. Perkara itu memang ada rundingan dan perbincangan dengan mana-mana pemajuan yang hendak dibina itu, supaya risiko ataupun apa yang kita rancang itu ada take up. Cabaran kita kalau kita buka kawasan baru, komitmen diberikan tetapi akhirnya tidak masuk ataupun tidak materialize, juga akan memberi beban kepada kita dalam keadaan perkara itu terpaksa ditanggung oleh pengguna secara keseluruhannya. Jadi sebenarnya kalau ada mana-mana aduan daripada syarikat dan sebagainya, saya rasa kita kena teliti case by case, supaya setakat ini memang sebenarnya ada beberapa ketetapan yang dibuat di peringkat kerajaan itu supaya komitmen mana-mana pihak yang ingin membuka data center itu serius, yang betul-betul bersungguh, kerana kita percaya itu juga akan membuka peluang pelaburan daripada luar negara.